selamat datang kembali di Banua Zoo. Pada video kali ini kita akan membangun habitat hewan kita yang pertama, yaitu badak India. Habitat atau kandang ini akan kita bangun dengan tema bangunan India, di mana kita akan membangun dua buah pavilion bergaya istana India yang terletak mengelilingi kandang ini.
Habitat Batak India ini telah selesai kita bangun, guys. Sekarang mari kita sama-sama melihat tampilan dari kandang hewan ini. Dari kantor karyawan, kita dapat langsung melihat sebuah gapura yang bertema India. Selanjutnya, kita memasuki gapura ini dan kita langsung mendapati sebuah jembatan yang menuju pavilion utama. Dari jembatan ini, kita dapat langsung melihat ke dalam kandang badak India. Kemudian di ujung jembatan kita mendapati sebuah pavilion utama yang bergaya istana India. Dan yang unik dari bangunan ini adalah kita memiliki kubah utama yang terbuat dari kaca, sehingga memberikan sedikit kesan modern pada bangunan pavilion ini. Di dalam pavilion ini terdapat sebuah patung dan ornamen hiasan yang juga bergaya India. Di sebelah kiri pavilion kita akan menemukan sebuah jembatan lagi yang menuju ke pavilion kedua, di mana dari jembatan ini kita dapat melihat ke dalam kandang lebih dekat lagi. Kemudian kita masuk ke dalam pavilion kedua. Di sini kita juga akan menemukan ornamen-ornamen bangunan dan hiasan yang bergaya India. Dari pavilion ini kita juga dapat melihat sebuah air terjun buatan yang mengalir ke dalam kolam di depannya. Di sebelah air terjun ini kita dapat menemukan sebuah bangunan kandang badak, guys. Dan kemudian di belakang kandang ini kita dapat menemukan sebuah pintu kandang yang terhubung langsung dengan jalan khusus karyawan, di mana jalan ini juga akan terhubung langsung ke kantor karyawan. Kita kembali ke pavilion utama, guys. Jika tadi kita berbelok ke kiri menuju pavilion kedua, maka sekarang kita akan berbelok ke kanan menuju keluar pavilion utama. Area ini belum sepenuhnya selesai dibangun, rencananya nanti akan dibangun jadi sebuah kafe di sini dengan bangunan-bangunan kafe yang bergaya India. Dari kafe ini kita dapat menemukan jendela-jendela besar di mana pengunjung dapat langsung berinteraksi dengan badak-badak di dalam kandang. Ini akan menjadi spot yang paling menarik karena tempat ini adalah tempat yang paling dekat dengan kandang. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian memiliki saran untuk pengembangan kebun binatang ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.